Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagu terbaru ya dari Ezat Azim dengan Zamani yang judulnya Lima Aksara. Nah itu kalau nggak salah baru-baru ini rilisnya ya, tapi aku belum sempat reaction. Dan ini ada salah satu perform mereka di Studio Cool ya, membawakan lagu Lima Aksara ini. Kayaknya keren juga lagu ini karena dua-duanya ini penyanyi legend ya, penyanyi tahun 90-an yang bandnya dulu itu terkenal semua ya. Dan aku juga suka juga dengan suaranya Ezat Azim ini ya. Beberapa kali aku reaction Ezat Azim dan Zamani ini, mereka dua-duanya punya karakter vokal yang bagus, punya karakter vokal yang tebal. Tapi kayaknya lagu yang satu ini, lagu terbaru dari mereka ini agak kurang hits ya, agak kurang naik. Aku nggak tahu kenapa, apa mungkin lagunya nggak begitu bagus atau gimana. Oh iya, sekali lagi aku ingatkan kalau aku punya channel baru namanya Meet Anton. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel baru aku itu dan tolong support juga channel baru aku itu ya. Langsung aja kita lihat perform dari Ezat Azim dan Zamani ini ya, Lima Aksara. Yuk! Cool FM. The first time nyanyi lagu ni ya. Okay. Kita tak pernah nyanyikan kawan-kawan lagi sebelum ni. Wah, ini first time dia nyanyi lagu ini. Okay juga. Terhenti lagi dengan air mata. Asik. Gedein sedikit lah suaranya. Segala rasa musnah dalam resah. Oke. Mencari apa yang terkurang, mencari apa yang tertinggal. Mungkinkah kesilapan mengejarku tanpa dirimu. Malam dan siang pantas bergantian. Aku di sini masih. Belum dengar chorusnya. Kita dengar dulu chorusnya gimana. Awalnya lumayan. Aksara itu mengikatku, aksara itu menguntiku dan terus membawaku. Ciri khasnya Ezat banget ini, suaranya mantap. Oke. Kayak gitu chorusnya ya. Pas Ezat Azim teriak tadi enak banget suaranya. Di high note tuh enak banget suaranya Ezat Azim ini. Empuk banget. Aksara itu mengikatku, aksara itu mengunciku dan terus membawaku mengenali cinta aku, cinta aku, cinta aku. Dialah
Pas dia high note kayak gini enak banget suaranya. Tuh. Maaf salah yang menggatal. Mic-nya Zamanir. Oke. Oke, sebenarnya lagunya tuh enak ya. Lagu ini lagu enak sebenarnya. Tetapi memang ngomongnya tuh gimana ya? Aku agak bingung ngomongnya ya. Tapi memang dia nggak punya sesuatu untuk menjadi hit. Aku rasa seperti itu ya. Tapi lagu ini enak sebenarnya. Mereka nyanyinya juga enak, nada-nadanya juga enak. Kalau kita dengar sehari-hari itu nggak akan bosan kalau menurut aku ya. Jadi kesimpulannya baguslah untuk lagunya ini ya, Lima Aksara ini, dan suara mereka juga bagus menyanyikan lagu ini. Jadi keren lah untuk lagu ini ya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.